Dari data laporan di OJK Jember bahwa korban penipuan dalam bentuk umroh first travel juga banyak, diantaranya beberapa warga Jember. Beberapa warga yang melapor tersebut antara lain mengaku tergiur dengan biaya yang cukup murah untuk umroh. First travel diketahui mematok harga Rp14,3 juta, sedangkan umumnya biaya umroh mencapai 20 jutaan. Namun sayang, para korban tersebut enggan melapor secara tertulis dan korban mengaku malu untuk didata dan diproses lebih lanjut. Itu diketahui dari beberapa yang datang ke OJK, ya. Hanya melapor di sana, karena kebanyakan untuk buat laporan secara tertulis, mereka enggan. Jujur saja bahwa ada rasa malu juga kepada para korban untuk melaporkannya. Hal ini sudah ditangani oleh kantor pusat kami, karena kantor pusat First Travel ada di Jakarta. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.